asli atau gimana. Nah itu bapaknya. Villa nih ya. Nomor 40 guys. 40. Masih minim apa namanya? Minim minus. Lidah, minus lidahnya doang. Itu mah enggak ngaruh sih. Enggak iya, kelihatan lah. Iya. Mulus lah mana mana. Harga berapa? Pego aja ini 150. Pego masih bisa kurang enggak? Enggak, nih udah net ya. Aku sih nggak percaya kalau sepatu masih mulus gitu tuh harga Pego itu, kurang percaya beneran serius. Bahannya halus banget. Iya, bukan bantu orang dagang atau gimana, enggak, cuman ngelihat dari fisiknya, dari mereknya juga, wah gila nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini udah jam 12 sih. Kita masih di Jatinegara, lapak pinggir kali ya. Kita mau ke lapaknya Bang Deddy. Di sana itu ada sepatu apa aja, merek apa aja, harganya berapa. Nanti kita simak bareng-bareng ya. Oke, nanti kita menuju ke lapak Bang Deddy. Di sini juga masih ada banyak apa namanya aksesoris juga, dan di sana juga masih sepatunya. Kita masih di sini. Kita mau. Selamat siang, Bang Deddy. Siang. Ada apa aja nih? Ada sepatu. Sepatu ya? Kita boleh spill dikit-dikit. Boleh. Yang boleh, paling murah mana? Paling murah ini di bawah nih. Paling murah di bawah ya? 50. Nah, itu ada villa berapa itu harganya? Coba, itu kayaknya masih keren banget tuh. Villa ini lumayan ini. Kalau saya jual murah tuh karena ada minusnya aja sih. Ada minus, minusnya di mana, Bang? Minusnya ini di sini. Ini ada villa guys, harganya berapa, Bang? 150 saja. 150, enggak salah. Kagak, waduh. Oh, ini minusnya, guys. Dikit doang di lidahnya ya. Lain aman. Tapi enggak kelihatan, aman yang lain tuh masih semuanya ini villa, ini ori ya, boleh di itu aja nih. Ini karena ini harga 150 di lapak pinggir kali 150. Enggak ada minus ya. Minusnya itu cuma dikit doang, guys. Coba yang itu lagi, mana lagi, Bang? Yang tuh, tuh. Yang merah tuh. Nah. Itu harga berapa itu? Ini saya buka harga di 400. Ini brand itu nomor 41. Nomor 41. Ini berapa? Ini Cina. Dari Cina ya. Mau jadi buka ininya aja. Ah. Itu masih boleh dicek lah, ini harga berapa, Bang? Ini dibuka harganya 400. 400 masih boleh naik. Masih bisa kurang ya? Masih bisa kurang. Netnya berapa? Ini netnya di 350. 350, nanti bisa diobrolin lagi, guys. Itu masih keren banget tuh. Nah, ada lagi tuh di Vietnam nih. Ini ini sama ya? 42. 42 ini kodenya juga nih. Iya. Ini Cina juga ini. Cina ya? 42. Sama juga Cina. Cina juga ya. Yang tadi nomor berapa? Itu 41. 41. Ini 42. Ini sama harganya. Sama. Masih bisa ini kurang juga. Kurang juga. Ini nanti di kepo ini Bang Deddy nih. Di lapak pinggir kali masih banyak banget nih, guys. Masih. Nah, ini nih. Dari Vietnam. Ini Vietnam berapa tuh? Ini buka harga di 300. 300.000 ya. Masih bisa kurang juga. Nanti kalau yang mau kepo masih di daerah Jakarta, siap anter nih Adidas. Tahu nih Adidas apa? Barang legit banget, kulit full. Barang legit kayak gula. Tag-nya ada di depan. Tag-nya di depan ya. Tahu nih apanya? Adidas apa ini? Wah, ini size berapa ini? 43. 43 ya, gede nih. Masih di bolak-balik juga masih bersih ya. Wah, gila nih. Ini berapa? Ini 300 masih bisa nego. 300 masih bisa nego. Pokoknya sama Bang Deddy nih orangnya nih. Masih bisa nego-nego nih di lapak pinggir kali. Kepoin aja. Dikepoin aja. Nanti kita taruh nomor HP-nya deh di deskripsi. Itu yang hitam itu? Ini SP nomor 40,5. Modelnya PR. 40,5. Oh iya iya ya, 40 lah ini, size-nya 40 nih, masih keren nih. Cuman buat anak muda ini masih semuanya masih mulus, guys. Karetnya juga masih 90% ya. Kalau 90% mah udah nggak layak lagi.
masih bisa ke mall. Di sana lagi pada istirahat makan nih. Ini kena berapa? Ini juga di 350. 350 guys. Masih bisa. Masih bisa nego. Semuanya bisa nego sama Bang Deddy. Itu ada naik juga. Nah, itu masih gila. Semuanya masih. Ini nomor berapa sih? Kecil ya? Nomor 38. 38 wah, kalau aku 4039 sih. Semuanya nih. Aduh. Keren. Harga masih terjangkau lah, khusus yang tahu barang aja. Jangan mentang-mentang di pasar loak. Di sini barang bagus, tapi harganya pasar loak enggak juga kali guys. Pasti merek atau barang juga bawa harga kan? Iyalah. Mana lagi nih yang masih? Yang barang-barang masih, wah ini kulit ya? Yetri. Adidas Yetri masih. Ini karetnya juga Yetri. Masih hidup karetnya. Masih ini anti slip nih. Ini kena berapa, Bang? Ini kena di 250 masih bisa nego. 250 masih bisa nego, guys. Nanti kita super mulus. Ini size-nya berapa? 43. 43. Ini buat yang tinggi aja ya. Pokoknya yang tahu barang aja lah, di sini masih semuanya itu harganya kayaknya itu di bawah deh, di bawah pasaran sini. Coba bisa dicek dari depan ke belakang nih, lapak pinggir kali nih, dari sana tuh itu kalinya, itu ada pembangunan apa, Bang? Belakang tuh tadi kan wali kota. Oh, kota lama dirubuhin itu ada Adidas juga bawah ya. Ya, ini Stan Smith. Stan Smith super mulus juga ini. Super mulus ya, no minus, cuma tapak-tapak pemakaian aja 80%. Cuman udah ada outsole-nya, udah ada di repair ini. Oh, itu mau nggak apa, super kuat malah nanti di belakangnya ya. Iya. Enggak, tapi di ininya ya. Outsole-nya nah udah dicat. Iya. Tapi dari kalau kulitnya sih kayak gini itu. Oh, ini ya. Iya. Oh, iya ya. Ini apa adanya, berarti udah dicat, iya. Berarti Bang Dedinya bilang apa adanya nih. Adanya, ini nggak dicat. Nggak dicat. Ini berapa harga? Ini 2,5 masih bisa nego. 2,5 masih bisa nego, semua bisa nego sama Bang Deddy, nanti bisa di calling lah. Untuk daerah Jakarta masih bisa kirim-kirim. Si ini di ibu negaranya juga main TikTok juga ya. Main TikTok juga, ini ada elektronik juga punya bapak sebelah nih kayaknya ya, Pak. Ini punya bapaknya di dekat lapak Bang Deddy. Bang, silakan Bang pilih. Kita masih, kita nyempil ke sini deh. Itu elektronik salon masih aktif, Pak? Aktif. Oh, servis ya? Masih bisa dipakai ya? Oh, itu kena berapa, Pak? 2,5 masih kurang ya. Ini di sebelah Bang Deddy ya, sebelah sepatu sama bapaknya nih. Nanti bisa, kalau yang ada yang minat, ada di PD juga tuh. Ini satu lagi belum nih, Bang Deddy. Apa tuh? Yang ini naik ya? Oh iya, naik SB juga ini. Naik SB. SB Busan. SB Busan. Ini dari mana? Nah, ini Vietnam. Vietnam ya? Dari Vietnam. Ini kena berapa ini? Ini masih... Dia 350 masih di sana. 350 masih... 350 masih goyang lah. Ini... Wah, ini 90%. Masih... Ada minusnya nggak? Minusnya ya, namanya barang lokas ya. Ini hampir nggak ada kan? Tapak pemakaian doang. Tuh, itu juga masih nggak kelihatan. Masih bagus banget nih. Ini boleh nih. Siap kirim-kirim nih. Itu masih bawaan. Tuh, masih. Pokoknya masih ori semua nih. Dalamnya tuh. Pokoknya dari dikodok dari dalam itu nggak ada yang minus ya. Hampir nggak ada minus. Hampir nggak ada. Ini oke, semuanya ini udah aja. Berapa? Minusnya cuma belum laku. Ini guys, minusnya belum laku guys. Udah nih, kalau yang minat tahu barang ambil aja nih di sini. Ini lapak Bang Deddy. Kayaknya aku sendiri juga harganya kayaknya agak sedikit kaget ya. Kalau di pinggir jalan sono itu di atas loh. Kalau yang tadi bagus villa itu kayaknya 150 itu. Aduh, udah nggak nawar lagi deh kalau yang tahu.
Kalau di depan dekat jalan raya itu 200 lebih. 200 lebih? Iya, 200 lebih. Dan biasa minus-minus sana aja. Makanya, kalau di sini kayaknya masih bisa nego-nego ya. Masih aja dinegoin lagi gitu. Iya, itu orang yang nggak tahu barang aja. Itu ada baju juga ya? Baju itu. Punya sebelah ya? Oh. Ini ada kanvas. Nah, ada kanvas berapa itu kanvas? Ini kanvas barang langka juga nih. Maaf ya Pak. Itu kanvas ya? Barang langka itu kena berapa tuh? Ini 150. 150? Saya jual harga rungkat nih. Biasanya kanvas kan begini nih. Oh iya. Ini harganya rungkat guys. Nggak tahu orang yang rungkat atau harganya nih. Barang rare semua ini. Iya nih, ini masih... Kayak kulit. Kulit ya, kanvas ya? Size 39, 42. Ini berapa? 150 ya? 150. Jangan nego lagi guys, ini udah bener-bener minusnya itu hampir nggak ada loh. Semuanya itu masih ini. Lihat di belakang itu kayak belum dipakai. Ada yang merah, yang coklat juga. Ada Adidas Rose. Adidas Rose. Ini ayah-ayah kayaknya orang Sunda ini. Dari mana Pak? Saya dari Jawa Barat. Dari Jawa Betawi Barat. Sunda. Betawi Sunda. Cianjur. Cianjur. Cianjur kan sepatu juga kan? Banyak. Banyak juga sih. Tapi sepatu kan? Nah ini nih, apa? Adidas Rose. Ini kena berapa ini? 2,5 masih bisa nego. Semuanya bisa nego guys. Bisa nego. Ini ada yang nyempil satu lagi nih, coklat nih. Nih. Ini apa? Jordan Golub. Jordan Golub. Ini. Wah iya. Ini masih aman semua. 250 masih bisa nego juga. 350 masih bisa 250. Nego. 200 ya? 250. 250 guys. Masih bisa goyang. Kita masih sepil di sininya nih. Itu 80% ya. Nomor 42. Ini emang aslinya emang begini ya? Iya. Kalau minggu depan Jordan begini ya. Kalau berapa ini? 250 masih bisa nego. Di sini mah harga tertera tapi masih bisa nego. Kalau minggu depan masih nggak ada, aku pengen duit, aku paranin lagi nih. Beneran, ini size berapa tuh? 40 ya? 42. 42. Aku pakainya 40. Coba. Gedean dikit ya. Nih. Ya pakai kaos kaki mah nyaman lah. Iya pakai kaos kaki mah bagus. Cuman 42 kan. 200. 50 masih bisa nego. Netnya berapa? Di 22. Di 22 ya. Iya. Nih ya. Satu lagi nih. Nah, itu barang rare juga itu. Nah. Ini satu lagi nih. Trinomic. Trinomic itu konon katanya kasta tertingginya Trinomic itu. Ori dari Puma. Dari Puma ya. Nah, Trinomic itu kasta tertingginya Puma. Vietnam juga 250 nih. Nomornya 40. Kalau ini kayaknya ukurannya pas nih. Iya, warnanya marun cuman udah agak turun. Namanya juga barang ya harus mengerti lah. Untuk tapak-tapak mah dijamin aman. Kalau tapaknya masih super nih 2 tahun kayaknya nggak bakalan habis nih, guys. Masih kandel gitu, tebel. Nah, ini biasanya yang suka apa namanya? Nah, yang suka cacat tapi ininya, sini, tapi ini nggak ada. Harganya aman. Masih mulus semua kan? Barang lama. Nih. Ini pedagang jujur ya, nggak banting harga, nggak ninggiin harga. Ini emang harganya segitu, masih bisa nego semua nih. Ada lagi Jordan. Mana? Ini. Tuh. Ini Jordan langka juga. Jordan Series. Jordan Series. Jordan ini minus langka. Cuma satu. Mana no minusnya? Itu ada di belakang, di bawah. Wah, dia cak-cak nih. Nah, itu dia. Ini saya cuma bilang satu. Udah dijahit. Ini kayaknya dicakarin kucing ya. Ya, ini dua minus satu. Ini kena berapa ini Jordan nih? Ini biasa, ini 300 masih bisa nego. 300 masih bisa nego nih. Ini bahannya kulit sama sweat. Ini juga limited edition kayaknya ya? Iya. Ini Jordan Series. Keren. Aman dikis, semua. Dikis pemakaiannya. Naik Post One. Masih bawaan semua nih, legit ini.
ininya udah apa tuh namanya nih, kalau dari Adidas tuh Ultra Boost. Itu kena berapa? Ini biasa tuh 270, masih bisa kurang nggak? Masih bisa kurang semua. Adidas 3M. Adidas 3M. Ini dari itu, dalamnya juga ya, masih bawaan dari dalamnya juga tuh semuanya ya. Tampaknya masih mulus. Ini 3 tahun nggak habis nih dimakan rayap. Main dapat speedball tuh ada. Lambangnya apa? Swan ya. Iya. Swan. Ini kena berapa sih? Tadi ini kita kelewatan nih 350. Masih bisa nego. Masih bisa nego semuanya nih. Karetnya juga masih mantap nih. Karbon. Karbon ya. Bawahnya wih di karbon nih guys. Ini 350 masih bisa nego di lapak Bang Edi di lapak pinggir kali ya. Lihat bisa cek-cek di sini, lihat aja ini masih aja. Saya juga baru lihat kayak gini tuh. Iya ya. Ini masih keren semua. Oke okay, guys. Apa pembuatannya tahun bukan pabriknya itu di Merincin itu. Cina. Tapi Cina ya. Ini apa sih? Apa sih? Beijing. Beijing ya, Cina Beijing, masih di Cina juga. Oke guys, kali ini udah di acak-acak nih lapak Bang Deddy ya. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, barangnya itu masih 90% masih layak pakai lah. Masih harga juga berani bersaing. Harganya itu masih super-super murah. Super murah nih. Nanti kalau yang butuh di luar kota Jakarta atau masih di wilayah Jakarta, bisa di calling-calling aja nih. Bisa di telepon, nanti siap kirim ya. Siap. Berapa pasang aja sama Bang Edi nih, Bang Edi. Bang Deddy, kita lupa nyebutnya Bang Deddy. Ini masih ori semua ya. Oke guys, terima kasih ya. Selamat siang. Semoga sukses buat teman-teman semua. Oh. Oh. Ini sepatu otentik begini sebenarnya nih. Kartu. Ini bisa di-scan coba pakai Google nih. Ke asli atau gimana tuh. Nah itu bapaknya. Villa nih ya. Nomor 40 guys. 40. Masih minim apa namanya? Minim minus. Lidah, minus lidahnya doang. Itu mah enggak ngaruh sih. Enggak iya, kelihatan lah. Iya. Mulus lem-leman aman. Harga berapa? Pego aja ini 150. Pego masih bisa kurang enggak? Enggak, nih udah net ya. Aku sih enggak percaya kalau sepatu masih mulus gitu tuh harga Pego. Itu kurang percaya, beneran serius. Bahannya halus banget. Iya. Bukan bantu orang dagang atau gimana, enggak, cuman ngelihat dari fisiknya. Ini dari mereknya juga. Wah, gila nih. Pego tuh.